berjumpa lagi dengan channel saya Setia Vlog. Kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara kita menyambung pipe air atau menyambung pipa air yang benar dan kuat. Bagi teman-teman yang penasaran, ikuti video seterusnya. Oke teman-temanku semua, sebelum kita memotong pipa yang mau disambung, lebihnya dahulu kita ukur dulu berapa panjangnya, setelah itu baru kita potong. Kita memotongnya pakai gergaji besi biar tepat. Sebelum kita menaruhkan lem, terlebih dahulu kita bersihkan ujungnya biar rapi sedikit dan bersih daripada debu, biar lemnya cepat nempel. Setelah yakin pipanya bersih dan rapi di ujungnya, baru kita akan taruhkan lem pipa seperti biasanya. Tapi kita harus taruh lem pipa itu di dua permukaan, di antara penyambung pipe yang kita potong tadi dengan elbow yang di atas. Setelah itu kita masukkan pipe-nya. Kalau kita mau nyambung lagi elbow ke kiri itu, kita harus pasang elbow dulu baru kita ukur. Tapi elbow tuh jangan di lem dulu, kita senang cabutnya nanti setelah kita ukur. Setelah kita ukur baru kita potongkan pipanya lagi. Oke, gua piro. Oke teman-teman, sebelum kita menyambung pipe yang di atas, kita harus pasang elbow di bawah dulu biar cara kerja kita itu sedikit senang. Kalau sudah merasa betul-betul pas masuknya, kita baru kasih lem lagi di sebelahnya dan kita kasih lem lagi di pipe yang di pipa yang atas. Setelah itu baru kita masukkan. Terus cara menyambung yang sambungan yang sebelah kiri lagi, kita harus tes elbownya dulu. Kalau sudah merasa pas, baru kita kasih lem. Oke teman-teman, kita lem dulu di pipe-nya dengan di elbow biar kuat, karena kalau kita lem di satu tempat nanti takut nggak kuat. Oke, kita pasang. Kalau sudah betul-betul merasa kuat dan pas, kita jangan lupa kita harus kasih lem lagi di penyambung yang tadi di cut elbownya itu biar betul-betul kuat dan tidak bocor. Kita sapu lagi, kita pastikan betul-betul kuat. Cuma ini saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.